رضي الله عنكم وعن عيسى رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيات فإذا استنفرتم فانفروه فإذا استنفرتم فانفروه متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام an Aisyah wa an Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di pertemuan yang lalu sudah disebutkan bahwa Sayyidatuna Aisyah adalah ummul mukminin Ummul mukminin yang dijuluki juga dengan Ummu Abdillah, nah, Lah fitnah Aisyah ini satu-satunya istrinya Nabi yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan perawan. Sedangkan yang lainnya, janda hanya setenai Aisyah yang perawan, dan beliau, setenai Aisyah ini termasuk perempuan yang dicintai oleh Rasulullah, tentunya setelah setenai Khadijah dan putrinya, setenai Fatimah. Nah, Nabi pernah ditanya. Ya Rasulullah ayun nas ahab ilaik Wah ya Rasulullah Siapa di antara orang-orang yang kamu cintai nah, Tentunya setelah meninggalnya setelah Khadijah ya. Rasulullah menjawab Aisyah Yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Aisyah Ditanya lagi oleh para sahabat Minarijal Kalau dari laki-laki abuha ayahnya. Nah Rasulullah mengatakan sana Aisyah dan ayahnya kalau perempuan sana Aisyah kalau laki-laki ayahnya tentunya karena memiliki pengorbanan yang luar biasa. Sana Abu Bakar sekeluarga memiliki pengorbanan yang luar biasa. Sebagaimana yang telah kita ceritakan putrinya sana Abu Bakar yang bernama Asma saudarinya Sina Aisyah anggap kakaknya Sina Aisyah ketika Rasulullah hijrah keluarnya Rasulullah itu kan bukan keluar dengan pengumuman ya aku hijrah enggak seperti kita kalau mau berangkat haji kayak walima beberapa hari sebelum berangkat orang-orang datang obrol, panganan dan lain-lain sebagainya kan gitu ya. Keluarnya itu enak tenang, semua orang tahu. Berangkatnya pun diantarkan, tetangga teko mau berangkat doakan dan lain sebagainya kan gitu ya. Enak, cepat semuanya. Lah, Rasulullah ketika mau hijrah nggak seperti itu. Rasulullah rumahnya dikepung, ketika mau hijrah orang kafir gura sudah nggak enak ini kayak kayak Rasulullah mau meninggalkan Mekah dikepung rumahnya Rasulullah mereka nggak membiarkan Rasulullah keluar dari Mekah dikepung tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain Yang menjaga Yang ngepung rumahnya Nabi Dibuat tertidur seperti dalam surah surat apa? Yasin. Fausyainahum fahum la sirun. Apa ayatnya? Ja'alna bainahum saddan apa? Hah? <tuk> Hah? Saddan <tangan> Ayat-ayat pertama itu apa? Hmm? Ayat akhirnya fa'ashayna fahum la yubsirun. Jadi intinya rumah depannya Nabi, rumah belakangnya Nabi dikelilingi oleh orang-orang suruhan orang kafir Quraisy. Dikelilingi. Tapi akhirnya Allah membuat mereka tertidur. hum fahum la yubsirun. Mereka tertidur. Nah, ketika Rasulullah keluar itu sembunyi-sembunyi, nggak nah, bisa langsung berangkat Madinah, hanya Rasulullah sembunyi di gua Thaur sembunyi di gua Thaur nah, Rasulullah menetap di gua Thaur tiga hari, jadi nah, di waktu tiga hari itu kan butuh makan, butuh minum, dan itu sudah diatur, karena kalau langsung keluar semalam to keluar bakal ketangkep supaya nggak tertangkep Menghilangkan jejak tiga hari ya orang dua hari nyari nggak ada jejak ya sudah selesai wes tiga hari karena sebelum berangkat sudah diatur sama Rasulullah perencanaan lah yang mengantarkan makanan setiap malamnya itu Asma putri sana Abu Bakar Hebatnya beliau sedang mengandung Hamil besar Hamil besar Bukan nganterkan naik mobil cu Turun rut, Enak Perjalanan itu Jalan Lumayan Kemudian naik Yang pernah umrah atau haji tahu Naik Gua sor tinggi sudah jalan dari rumahnya Mekah ke tempat Gua naik tinggi hamil besar dan berangkatnya itu bukan tenang, oh, enak tenang. Lah ketahuan sambil sembunyi-sembunyi. Bahkan -sembunyi. oh, makanan untuk Rasulullah dan ayahnya. Itu pulang Enggak pulang kemudian jalan langsung pulang enggak sambil menghilangkan jejak supaya enggak ketahuan bayangkan susah kan <laughs> ya itu putrinya Sana Abu Bakar sendiri kita ketahui seluruh hartanya diberikan oleh kepada Rasulullah SAW Alaihi memiliki makanya ketika ditanya siapa yang paling kamu cintai Aisyah laki-laki ayahnya apa nah, ini nah itu sana Aisyah laskainah Aisyah ini alim pointer cerdas sehingga tidak sedikit para sahabat kalau memiliki masalah dalam ilmu baik hadis al alquran itu tanya kepada sana Aisyah Sehingga dikatakan anaha afkoh nisa isohaba paling fakihnya paling mengertinya perempuan sahabat itu Sina Aisyah. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, tokoh-tokoh sahabat dan tokoh-tokoh tabiin itu semua belajar kepada Sina Aisyah. Tokoh-tokohnya sahabat, ulama-ulamanya sahabat, ulama ulamanya tabi'in belajar dari sana Aisyah. Sehingga Urwah berkata, "Ma ra'aitu dan a'lam bi fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah." Katanya Urwah, "Aku tidak pernah mengetahui seseorang yang lebih alim dalam ilmu fikih, dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu syair." melebihi sana Aisyah gak ada yang lebih alim dari sana Aisyah dalam ilmu VG ilmu ini enggak aku enggak melihat eh? sehingga Abu Musa berkata ma'askala alaina amrun fasa'alna anwa Aisyah illa wajadna indah fihi ilman katanya Abu Musa tidaklah ada satu masalah dalam ilmu satu perkara itu satu perkara yang kami tidak memahaminya nggak menemukan jawabannya kemudian kami bertanya kepada Sana Aisyah kecuali kita mendapatkan dari Sana Aisyah ilmu jawabannya oh ini yang dimaksud ini 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 jawab selesai sudah muskilah masalah pada mereka hilang setelah tanya dari setengah Aisyah Nah, itu cuplikan dari Zaina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat beliau berkata. Sana Aisyah ber, berkata. Gala Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? La hijrata ba'dal fadhi tidak ada hijrah ba'dal fathi setelah fatah Mekah hijrah itu pertama artinya dari Mekah ke Madinah hijrah dari Mekah ke Madinah yang kedua hijrah itu bukan dari Mekah ke Madinah tapi dari tempat manapun yang kita hidup, tapi kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, keboliman menguasai, sehingga membahayakan keimanan, keislaman kita, maka dianjurkan kita untuk hijrah. Kemana? Ke tempat yang aman aman dari kekufuran, aman dari kesyirikan, aman dari kedzaliman atau minimal kebaikan masih menguasai. Nah, itu dianjurkan untuk hijrah. Tapi perkataanlah hijrah ta ba'dal fathhi tidak ada hijrah. Yang dimaksud tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Kapan? Ba'dal Fathih. Setelah Fatah Mekah. Jadi setelah Fatah Mekah tidak ada lagi namanya hijrah dari Madinah eh, dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena sudah tidak ada perlunya lagi. Tidak ada perlunya lagi. Kalau sebelumnya wajib hijrah. Sebelumnya wajib hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa wajib? Pertama, Mekah dikuasai oleh kekufuran dan kemusyrikan, kesyirikan. Kan gitu ya, dikuasai. Yang kedua, yang mengajarkan agama kepada mereka adalah Rasulullah Sedangkan Rasulullah bukan ada di Makkah, Rasulullah ada di Madinah. Karena itu, mereka wajib hijrah ke Madinah untuk Nabi. Apa belajar? Pertama, belajar. Yang kedua, membantu menolong Nabi. Membantu menolong Nabi setelah Fatah Mekah, setelah Fatah Mekah, yaitu tahun 8 pada bulan Ramadan. Tahun 8 pada bulan Ramadan, Fatah Mekah terjadi. artinya apa Fatah Mekah itu? Mekah kembali dikuasai oleh muslimin, oleh mukminin, kembali dikuasai. Setelah dikuasai Mekah, kembali Mekah seperti dahulu kala. Nah, dahulu kala. Nah, setelah itu tidak ada kewajiban lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah sudah bukan tempat kekufuran, kesyirikan lagi. Karena Mekah sudah banyak yang Islam, banyak yang ber iman. Kemudian untuk belajar bukan hanya dari Nabi, sahabat-sahabat yang belajar dari Nabi pun mereka sudah ada yang kembali ke Mekah sehingga mereka bisa belajar dengan yang ada, belajar dengan yang yang ada, paham ya? Nah, karena itu tidak didalam, maka tidak ada hijrah lagi sudah setelahnya, nggak ada kewajiban hijrah lagi setelahnya, paham ya? Nah. Karena itu dikatakan la hijrata ba'dal fathih Tidak ada hijrat dari Mekah ke Madinah. Ba'dal fathih, Kenapa? Disebutkan di situ. Maknahu li annaha sorot daro Islam karena Mekah sudah kembali ke dar Islam tempat banyaknya orang Islam dan aman dari ketakutan. Nah, mereka dulu diberitakan hijrah karena nggak aman. Ketika sudah aman, ya wis mari. Selesai mereka aman lagi sudah aman di sana nah, karena itu tidak ada hijrah. walakin jihad wania tapi tetap yang ada jihad dan nia yang ada adalah jihad dan nia maksudnya Maksudnya kalau mereka keluar dari Mekah bukan dinamakan hijrah tapi dinamakan dengan Jihad dinamakan dengan jihad, bukan hijrah lagi. Sudah dinamakan dengan jihad, atau keluarnya mereka, keluarnya mereka, bukan jihad tapi niat. Niat apa mencari ilmu dan yang semisalnya. Nah, karena itu dikatakan walakin jihadun waniat. Ya, yang tersisa adalah jihad dan niat. Jadi keluarnya dari Mekah atau meninggalkan Mekah ke Madinah bukan dinamakan jihad, eh, bukan dinamakan hijrah, melainkan dinamakan Jihad untuk membantu Rasulullah, menolong Rasulullah ketika berperang, misalnya, atau niat ya, keluarnya dia dari tempatnya, tempat tinggalnya itu niat, bukan hijrah, tapi niat. Ya. Seperti eh, niat dalam mencari ilmu dan semisalnya, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya, jadi keluarnya karena niat wa maka jika kalian diminta untuk keluar nah diminta untuk keluar oleh siapa oleh pemimpin nah diminta untuk keluar oleh pemimpin yaitu imam memerintahkan kita keluar untuk jihad maka fanfiru atau fanfuru ya, fanfiru atau fanfuru maka keluarlah ya, kalau sudah diminta oleh pemimpin untuk keluar jihad maka kita harus taat harus patuh keluar ya, jihad Nah kalau sudah diperintahkan nggak boleh kita diem Nah ya, nggak boleh kita menetap tapi kita harus keluar untuk jihad paham ini ya nah, well hasil intinya gini keluarnya kita dari tempat tinggal kita dari tempat mautin kita mustautin kita bukan mukim kita ya dari keluar dari tempat mustautin kita itu ada kalanya lil firar minal kufar lari dari kekufuran atau dari orang-orang kafir au ilal jihad atau keluarnya kita untuk jihad au ilal ghairi dalik atau selain itu eh selain minal kufar firar minal kufar atau jihad tapi katolib katolabul seperti mencari ilmu ya. maka itu kita keluar lah terputusnya hijrah karena sudah aman. Tapi boleh kalanya kita tetap adanya hijrah itu kalau memang ada yang, ada, ada hadis yang menjelaskan la tanqatul hijra adu. Jadi hijrah itu tetap ada selama masih ada musuh yang memerangi. Ya. Masih ada musuh yang memerangi, maka tidak terputus hijrah. Ya. Tapi yang dikatakan oleh sana Aisyah lah hijrah hijrat ba'dal ba fath tapi yang tersisa adalah jihad waniat ya, tersisa jihad wah wa niat Nah, itu yang tersisa Makanya kita boleh meninggalkan Karena untuk jihad Atau karena niat Seperti mencari ilmu nah, karena itu mudah-mudahan Kita bisa menghindar Dari segala keburukan ke Kebaikan Dan meninggalkan kekufuran Kesyirikan kepada keislaman Dan keimanan Amin Allahumma Amin Walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد <applause> الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد